bengkel aku udah habis nih, beliin dong. Aku lagi nggak punya duit yang, kamu tahu kan aku habis dari habis di PHK sama perusahaan aku. Ya kamu cari kerjaan baru lah. Pokoknya aku mau dibeliin skincare, titik. Yang, sayang, lihat dong aku. Kamu sabar dulu, ge. Nanti aku kalau udah sukses, aku beliin kok semuanya buat kamu. Kan kamu tahu cari kerja itu susah. Hih, sabar. Ya kamu cari kerjaan lah, biar kamu bisa beliin aku skincare, bisa beliin motor atau mobil, biar kalau kita keluar nggak jalan kaki terus. Capek tahu kalau kepanasan, hujan juga kehujanan. Iya, sabar. Dan sabar dulu, nunggu waktu dulu, sabar. Ada apa kok kalian ribut di sini? Ini dia, udah mbak kena PHK dari kerjaannya, nggak punya duit, nggak punya motor, bahkan buat beliin aku skincare aja dia nggak mampu. Udahlah, cowok sekere seperti dia mah nggak usah dipertahanin. Mending lo cari yang tajir yang bisa memenuhi kebutuhan lo. Iya nih, kita aja habis dibeliin make up sama pacar kita, masa kamu enggak? Iyalah, masa ya, saya zaman sekarang masih aja mau sama cowok yang kayak gini. Ya udah tinggalin aja sih. Kita pulang aja, aku nggak sabar banget pengen nyobain make up baru. Ya udah, ayo kita itu. Yuk. Oke, dadah Surti. Dah. Pulang duluan. Masih aja dipertahankan cowok karena kayak gitu. Kalau dia mau udah aja tinggalin. Sabar ya yang, nanti kalau misalkan aku udah kerja, aku akan beliin kamu skincare kok. Sabar, udahlah kita putus aja. Kok gitu sih yang? Udahlah kamu jangan kabari aku lagi. Nanti kalau kamu udah punya motor dan bisa beliin aku skincare, baru temui aku lagi. Bye. Yang! Bro, ya. Tadi gue gak sengaja liat lo sama cewek lo. Sabar ya bro, buktiin kalau bisa sukses, buktiin kalau bisa beliin segalanya. Iya bro, ya makasih bro. Sama-sama bro, gue sebagai laki paham bagaimana perasaan lo sekarang. Ya udah ya bro, gue cabut duluan, semangat buat lo. Ya. Makasih bro. Di sini sendirian saja dan kelihatannya kamu itu agak sedih. Iya nih, aku lagi sebel banget. Sebel kenapa? Aku baru aja putus sama pacar aku. Oh, lah kok bisa? Habisnya dia tidak punya kerjaan, tidak punya uang, tidak punya motor. Jangankan buat beli motor, buat beliin skincare aku aja dia nggak mampu. Sebel aku. Oh, cuma gara-gara itu kalian putus? Iya. Tenang aja Sur, kalau kamu menginginkan kemewahan, dari dulu kan aku sudah bilang. Kenapa kamu memilih dia? Dia itu orang miskin, dia itu tidak pantas untuk kamu. Yang pantas untuk kamu itu adalah aku. Dia itu orang miskin, tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu. Maaf, aku akan tetap memilih dia, karena dialah yang terbaik untukku. Akulah orang yang tepat untuk dijadikan pacar. Kamu mau apa? Uang, motor, make up, aku pasti belikan semuanya. Karena secara aku orang kaya gitulah. Serius kamu mau jadi pacar aku? Iya, asalkan kamu beliin aku makeup yang banyak. Ya udah, ayo besok aku akan belikan semua makeup yang kamu mau.
Ya udah, sekarang aku antar kamu pulang aja ya. Iya. Proyek aku loh. Masa? Iya, nanti itu di sini kita bikin satu jenis mall ya. Itu. Dan ini aku sediain khusus buat kamu kita. Makasih. Iya. Aku spesial nih untuk buat kamu. Aku udah benar-benar cocok sama kamu, jadi aku udah semuanya sama kamu. Aku udah serahin semuanya, mau gimana kamu aja terserah ini. Kayaknya mau gimana? Aku ngikut kamu aja deh. Iya. Iya. Enggak bikin yang apa gitu seperti istana atau gimana? Boleh. Boleh ya. Iya. Udahlah, udah. Cuman mau ngomong itu doang sih. Ini sebuah kejutan sedikit untuk nanti efek masa depan. Kamu sosis banget sih. Ya, namanya juga pacar orang kaya gitu dong. Bisa ya. Aja ya. Ya, berangkat lagi. Allah. Itu mobil yang itu enggak dibawa. Emang kenapa? Kan kemarin servis dulu. Habis itu rumah kamu jalannya itu lumayan sih. Itu gardannya hancur. Kita pakai motor ini. Motor ini juga mahal. Salah. Skincare lah, kan skincare udah habis. Kemarin udah dibeliin habis lagi pakai. Yalah. Ini bawa yang apa ya? Yang mau yang mana? Yang mana aja, yang ada duitnya lah. Oh, iya. Ini aja. Pinnya tanggal lahir kamu ya. Pastikan. Aku masuk dulu ya. Ya, aku tunggu di luar ya. Udah beli skincare-nya? Iya, udah nih. Waduh.
Iya. Nih, ATM-nya. Makasih ya. Udah buat kamu aja. Aku kan masih punya. Oh, ya udah, makasih. Buat undangan. Ruth, ini siapa? Oh iya, kenalin. Ini tunangan aku. Krisna namanya. Kenalan, Ruth. Krisna. Udah. Ya udah ya, pulang yuk. Yuk. Kayaknya kalau aku balikan lagi dengan si Rusti, pasti aku lebih bahagia karena si Rusti sekarang sudah jadi orang kaya. Kok dia sekarang beda ya? Motornya aja lebih bagus daripada punya kamu. Oh iya ya, kok bisa? Kita pulang aja yuk. Emangnya nggak jadi beli makeupnya? Lain kali aja deh. Oke, ya udah. Nenek. Kayaknya si Rusdi sekarang sudah tajir deh. Aku harus bisa balikan sama dia. Kalau aku bisa balikan sama dia, kebutuhan aku pasti terpenuhi. Sedangkan sekarang, si Wawan hanya mampu tampang doang. Aku harus bisa balikan sama si Rusdi. Aku harus ketemu si Rusdi. Halo. Siapa ya? Nomor baru. Angkat aja, baca penting. Halo. Ya. Selamat sore. Kamu lagi sibuk enggak? Nah, siapa ya? Ini aku, Surti. Oh, kamu. Tumben telepon. Sibuk enggak? Ada apa? Ini ada yang aku mau bicarakan. Kamu bisa ke rumah ke sini enggak? Sekarang. Oke, atur aja nanti Sherlock aja ya. Aku tunggu ya. Oke. Ayo. Mantan dengan siapa ya? Kamu suruh aku kesini. Aku mau minta maaf sama kamu. Mau minta maaf? Kamu suruh kesini, aku cuma mau bilang minta maaf doang. Kamu mau kan balikan sama aku? Kamu kenapa? Iya, aku udah maafin kamu, tapi untuk balikan aku nggak bisa. Kamu kan tahu aku udah punya tunangan. Tapi Rus, please, aku masih sayang sama kamu. Sayang kata kamu. Kamu kemana aja? Kemarin kamu ninggalin aku. Pas aku lagi susah,
Aku nggak punya apa-apa. Sekarang saja aku udah punya semuanya. Kamu minta balikan. Kamu kemana kemarin? Hah? Tapi Rus. Tapi apa? Udahlah. Kamu mau kemana? Pulang. Oh iya. Apa? Itu surat undangan buat kamu. Datang ya. Tapi Rus. Dengar Sur. Makanya jadi cewek itu jangan matre. Jangan mau menemani cowok ketika di puncak, tapi temanilah dia ketika mendaki. Jangan menolong dia saat tenggelam, tapi ajari dia bagaimana caranya berenang. Paham?